Ya baik, hadirin, inilah dia set pertama yang akan diawali servis dari tim RVC Bully 0-0. Dilakukan baik sekali servis yang di bagus serangan. Bola pink yang dilakukan dari tim Gavolta dari Buyung. Center dari Gavolta melakukan servis dengan sangat tenang. Buyung coba dilakukan membangun serangan kali ini. Oh, apa yang terjadi? Menentu blocking untuk spike yang dilakukan tim dari RVC Budi dari Gavolta. Kali nomor 77 RVC Budi melakukan servis sudah dilakukan baik sekali membangun serangan kali ini lah. Tanpa mampu di blok dari RVC Budi sudah melakukan spike keras kembali. Gavolta yang melakukan servis lalu nomor punggung 11 Sadia Bar sudah lakukan membangun serangan RVC Budi. Baik sekali serangan yang dilakukan RVC Budi. Berpindah poin kembali nomor punggung 2 RVC Budi akan melakukan servis dengan hati-hati sudah dilakukan baik sekali. Lagi-lagi mampu terbendung kali ini Gunawan. Ya, menambah poin kembali. RVC Budi akan bersiap melakukan servis melalui nomor punggung 2 dengan sangat hati-hati akan dilakukan servis sudah dilakukan baik sekali. Kali ini, oh mampu melewati blocking. Berpindah poin kembali. Kali nomor punggung 6 akan melakukan servis dari Gavolta. Gunawan dengan sangat hati-hati Gunawan melakukan servis kontrol sejenak sudah dilakukan bangun serangan kali ini luar biasa mampu menembus blocking. Gimana nih kalian, kita kasih tepuk tangan nih ke nomor punggung 12 luar biasa. Ya kembali Gunawan akan melakukan servis dari Gavolta sudah dilakukan membangun serangan RVC Budi baik sekali diri quick spike yang dilakukan dan pindah poin kembali nomor punggung 12 RVC Budi melakukan servis sudah dilakukan bangun serangan. Oh masih terbaca, oh masih dapat diselamatkan. Apa yang terjadi? Oh ternyata terjadi kesalahan di tim RVC Budi. Berpindah poin kembali Gito Gavolta melakukan servis jamsep biasa yang biasa dilakukan oleh Gito. Kita saksikan saat lagi luar biasa bangun serangan. Oh variasi yang berhasil mengecoh pertahanan dari Gavolta RVC Bully. Kembali Didik melakukan servis dari RVC Budi jamsep Didik bangun serangan masih mampu terbaca. Kali ini membalas serangan masih mampu dapat diselamatkan namun sayang usaha yang maksimal tidak membuahkan hasil yang maksimal juga berpindah poin. Kali ini nomor 28 Gavolta akan melakukan servis yang sempat dilakukan baik sekali membalas serangan kali ini luar biasa walaupun tidak keras mampu menembus pertahanan. Siap melakukan servis nomor punggung 10 RVC Budi jamsep dilakukan baik sekali bangun serangan RVC Budi baik sekali blasting yang dilakukan oleh Imam kali ini Sandiak bergagal sepanjang dibangun nambah poin kembali nomor punggung 10 dari RVC Budi yang melakukan servis set pertama ini. Dan nantikan sesaat lagi seru tegang mendebarkan set pertama ini. Balik jam set dilakukan baik sekali kali ini gagal nomor 10 berpindah poin. Balik Yoki dari Gavolta akan melakukan servis nomor 9 sudah dilakukan. Yoki juga demikian dan tinggal time out pertama set pertama selesai.
sendiri memasuki 8 pertandingan. Lanjutkan set pertama ini masih terjadi pengejaran poin demi poin baik tim Gapolta maupun RVC Buni. Untuk sementara RVC Buni unggul 8-7. Kali Imam center dari RVC Buni yang akan melakukan servis. Sudah dilakukan baik sekali Imam dengan jeli mencari posisi yang kosong. Menambah poin kembali Imam akan melakukan servis dari RVC Buni. Baik sekali bangun serangan. Oh, kali ini Gunawan gagal spike yang dibangun. Nambah poin kembali. Kali Imam akan melakukan servis. Jaksa Imam baik sekali. Luar biasa Imam. Center dari RVC Buni memanfaatkan servis kembali Imam. Jaksa Imam. Oh, masih bisa. Kali ini mampu terbendung. Masih mampu diselamatkan. Wih, luar biasa. Lagi-lagi mundur 12 menjadi bintang RVC Buni. Tepuk tangan hadirin sekalian. Andalan, main dengan jari. Mari Imam dari RVC Buni akan melakukan servis. Set pertama sudah dilakukan. Bangun serangan. Kali ini luar biasa Sandi Akbar mampu menembus pertahanan dari RVC Buni berpindah poin 8-12. Buyung center dari Gapolta melakukan servis dengan hati-hati. Buyung sudah dilakukan. Bagus serangan. Oh, itulah Imam center yang sangat jeli membaca situasi menempatkan posisi bola yang di tempat kosong. Kembali RVC Buni nomor 7 melakukan servis. Melakukan kurang sempurna. Masih mampu memberikan umpan Buyung kepada Sandi Akbar. Dan pindah poin kembali. Sandi Akbar dan Gapolta akan melakukan servis set pertama. Siap-siap Sandi. Jamsep. Keras. Bangun serangan. Kali ini luar biasa. Gagal dan PA spike yang dilakukan nomor 12 RVC Buni. Nambah poin kembali. Bali Sandi Akbar akan melakukan servis. Jamse keras. Bangun serangan. Kali ini mampu menang. Nambah poin kembali. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu buat kedua tim. Iya. Bali Sandi Akbar dari Gapolta akan melakukan servis. Set pertama Jamse masih mampu diselamatkan, membangun serangan, didik, mampu dikembalikan, bangun serangan, lagi-lagi. Oh, nampaknya ragu. Ya, pelan tapi pasti, mampu menyamakan. Gapolta atas RVC Buni. Jamsep dilakukan, oh kali ini gagal. Jamsep yang dilakukan oleh Sandi Akbar. Ya, kembali nomor punggung 2 RVC Buni akan melakukan servis. Sudah dilakukan, baik sekali membangun serangan. Kali ini mampu terbendung. Sebaiknya dilakukan. Masih mampu penyelamatan yang gagal dari RVC Buni. Baik yang dilakukan Sandi Akbar dari Gapolta. Ya, kembali Gunawan dari Gapolta akan melakukan servis set pertama. Dengan hati-hati Gunawan sudah dilakukan. Bangun serangan. Kali kembali variasi dilakukan. Tim RVC Buni mengecoh pertahanan Gapolta. Berpindah poin kembali nomor punggung 12 bintang dari RVC Buni melakukan servis. Kali ini mampu Yoki menembus pertahanan. Ya, 14-15 kembali Gito. Gapolta akan melakukan jumpset. Tangan kiri sekerat lagi. Kurang sempurna. Imam masih mampu kembali. Oh, luar biasa. Tandikan time up kedua. Set pertama 16-14. Tandikan time out selesai. Kembali ke lapangan pertandingan. RVC Buni unggul sementara 16-14 set pertama ini. Didik nomor 5 dari RVC Buni akan melakukan servis dengan sangat hati. Jam sebut sudah dilakukan, kurang sempurna, masih mampu terbaca, namun penyelamatannya gagal. Berpindah poin
punggung 8 gempol tak akan melakukan servis set pertama. Jam sedepan akan dilakukan. Desak lagi. Baik sekali, mampakmu serangan. Oh, luar biasa. Quick spike yang dilakukan. Mampu punggung dari RPC Buni. Mampu menembus blocking. Balik dapat punggung 10. RPC Buni akan melakukan servis. Sudah dilakukan. Baru serangan. Apa yang terjadi? Kali ini mampu mengejok pertahanan, menambah poin kembali. Set pertama, Yul masih RPC Budi atas Gapoda. Masih nomor 10 akan melakukan servis. Sudah dilakukan, bangun serangan, masih mampu terbaca. Back attack, masih mampu, kali ini dimanfaatkan. Apa yang terjadi? Oh, masih mampu. Bangun terangkan, masih mampu di blok. Kali di back attack kembali. Akibat dari blok ini, mampu merasa kesakitan. Ya, kembali ke 8 pertandingan sudah dilakukan. Baik sekali. Berkira poin Bali nomor punggung 9 Yogi dari Gapolta akan melakukan servis. Dengan hati-hati Yogi. Mampu menembus. Walaupun terlepas menyentuh bibirnya, Bali menambah poin Gapolta dari Yogi yang akan melakukan servis kembali. Sudah dilakukan. Lalu serangan. Kali ini mampu menembus. Kali ini Sadiak bergagal memanfaatkan berpindah poin. Ya, kembali Imam center dari RPC Budi melakukan servis kali bangun serangan back attack. Asih mampu ditahan pengembalian bola. Kerja keras. Oh, saya upaya Imam gagal. 18-20. Iya, kembali Buyung center dari Gapota melakukan servis. Sudah dilakukan. Bangun serangan. Kali ini kembali nomor 7 RPC Budi melakukan pressing yang sempurna. Nambah poin atau berpindah poin. Kembali nomor 7 RPC Budi melakukan servis. Sudah dilakukan. Kurang sempurna. Oh, apa yang terjadi? Bola keluar. Spike yang dibangun Gito menambah poin kembali. Ya, kembali nomor punggung 7 RPC Budi akan melakukan servis. Sudah dilakukan. Bangun serangan kali ini Gito mampu menembus blocking. Berpindah poin kembali. Alisan yang baru Gapolta akan melakukan servis dari Gapolta set pertama ini. Kembali jump shot dilakukan. Bangun serangan. Baik ketik lagi-lagi. Kembali memanfaatkan. Masih mampu di bendung. Baik ketik. Kami sepakat. Terlalu bernafsu. Bagaimana kalau kita kasih tepuk tangan dulu buat kedua tim. Gapsop dilakukan kembali. Bangun serangan RPC Budi masih mampu diselamatkan oleh pertahanan. Ya, menambah poin kembali. Time out diminta tim RPC Budi di set yang pertama 21-22. Pusing. Ya, balik ke lapangan pertandingan melanjutkan set pertama ini 21-22. Kembali. Bukan jump shot, gerak. Bangun serangan. Kali ini mampu terbaca. Back attack. Apa yang terjadi? Melewati garis pembatas dan diangkat. Berpindah poin. Kali nomor punggung 2 RPC Budi melakukan servis. Sudah dilakukan. Bangun serangan. Asik mampu serangan. Apa yang terjadi? Balik.
kembali membangun terangan. Selamatkan. Oh, ini masih mampu kembali. Masih mampu dikembalikan. Kali ini membangun serangan. Membangun upaya. Gita. Gita gagal. Sudah satu poin kembali oleh kami. Dan gabung nasional. 21-21. Ya, apakah waktu sudah memanggil kedua tim guna melanjutkan set pertama ini untuk sementara RPC Guni 24-21. Mampukah RPC Guni akan menutup set pertama ini atau sebaliknya Gapolta tak mau melepas set pertama ini? Kembali sudah dilakukan dengan sempurna kali ini. Masih mampu dikembalikan dengan upaya. Iya, kembali Gunawan dari Gapolta akan melakukan servis. Hati-hati mencari celah-celah yang kosong. Kali ini keras. Mampu. Mampu.